Sementara itu, calon Presiden Ganjar Pranowo menyatakan siap menghadapi debat pada tanggal 12 Desember mendatang. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga akan mengikuti sesuai aturan KPU jika termasuk jika ada sanggah menyanggah dalam debat. Kita selalu optimis apapun yang terjadi. Kita siapkan segala skenario. Silakan diatur debatnya dengan baik. Tapi itu tidak mengurangi sanksi debat kalau tidak ada saling sanggah. Silakan nanti kewenangan mereka yang ngatur. Kami siap main dengan cara apapun.